Sementara itu, anak penyanyi dangdut Lilis Karlina yang masih berusia 15 tahun ditangkap polisi karena menjadi bandar narkoba di Purwakarta, Jawa Barat. Meski masih di bawah umur, pelaku ternyata memiliki anak buah untuk mengedarkan narkoba hingga ke luar kota. Lilis Karlina menghindari wartawan yang meminta keterangan usai membesuk anaknya RDI yang ditangkap karena menjadi bandar narkoba di Polres Purwakarta. Ia segera masuk mobil dan meninggalkan kejaran wartawan. Penangkapan RDI yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP ini menghebohkan karena ternyata ia memiliki kaki tangan orang dewasa untuk mengedarkan narkoba hingga keluar kota. Selain RDI, petugas juga menyita barang bukti lebih dari 1.000 butir obat terlarang dengan berbagai merek. Satu orang pelaku dengan inisial RT, berusia, terserah kita miris, berusia 15 tahun, pekerjaan pelajar dan desa Ciwaren, Kabupaten Cikau, Purwakarta. Modus operandi tersangka yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Selain mengamankan RDI, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial I, 26 tahun, yang menjadi pengedar narkoba golongan 1. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.